Ini cikgu dah tulis lah tadi siapa yang masuk awal ni. Dia yang nombor satu ni senang. Ini kita bincang je sama-sama. Ini cari kamera tak tentu bagi setiap yang berikut. Jadi kalau kita kamerkan satu per dua, kita dapat apa? Satu per dua kami dapat apa? Yang cepat. Kita tahu cikgu. Satu per dua X. Ah, satu per dua X. Kita melekatkan X pada dia. Lepas tu kat belakang tu ada apa? Tambah C. Ah, mesti ada tambah C sebab sekarang ni kita masih lagi buat kamera tak tentu lah. Ah, betul lah. Jadi siapa tak tahu kalau kita ada pemala, kita akan tambah X pada dia. Okey, jadi yang ni kita ada X kita kat bawah. Jadi kalau kita nak kami, kita kena buat apa? Ni atas. Ha, kita buat ni atas. Yang ni 5 per 3 lah. Jadi kita boleh letak dia asing. Jadi X kuasa negatif 3 gitu. Jadi kita beza dia jadi apa ni? Ha, kita tulis kat sini. 5 per 3 X kuasa negatif 3. Eh, bukan beza kami, sorry. Terhadap X dapat apa? Dapat apa? Ah, cepat. Yang ni siapa-siapa pun jawab. X negatif 2 ya. Ah, jadi kita kena tambah X tu dengan 1. Jadi kuasa dia jadi negatif 2 lah. Nah, jadi lepas kita dah tambah kuasa, kita buat apa? Buat turun balik. Bukan kita buat turun balik. Kuasa negatif 2 ni kita dah, kita tulis Oh, juga tambah. kat tingkat bawah. Gini. Betul tak? Ah, jadi kita tulis juga dia kat bawah. Jadi kalau kat bawah tu ada 3 dah, dia akan daraplah dengan kuasa N tambah 1 lah ni. Kuasa N tambah 1 lah. Ha, jadi dia akan jadi apa tu? Negatif 6. Ha, jadi kat bawah ni negatif 6. Kalau negatif kat bawah, negatif keseluruhan pecahan lah. Jadi dia 5, negatif 5 over 6 X kuasa 2. Dua. Cikgu letak X tu kat bawah balik lah. Jadi kalau dia negatif sebab tadi kita buat naik dia kan. Kamu letak dia kat bawah baru kita kira dia final answer. Nah, ingatlah benda kecil-kecil ni. Okey, yang C tu dia 1 over set X. Jadi macam mana tu? Yeah. Set X tu berapa kuasa dia? Apa kuasa set X? 1 ke 2. 1 per 2. Jadi kalau kita angkat dia, dia jadi apa? Ini kena angkat ni atas kan? Jadi Negatif 1 ke 2. ah, jadi kameran X kuasa negatif 1 per 2 terhadap DX. Okay, ini ada tambah C lah yang B ni. Cuma ada tambah C. Boleh? Ha, jangan lupa. Tidak, cikgu tolak markah kamu. Alright, jadi yang ni kita kamer macam tadi. Kuasa tambah 1. Lepas tu letak bawah dia jadi apa ni? X kuasa berapa? Tolak 1 per 2 tambah 1 dapat apa? Ha, dapat apa? 1/2 cikgu. Ha, dapat 1/2. Lepas tu kita letak 1/2 kat bawah. Nah. Jadi bahagi 1/2. Jadi kalau ada 3 tingkat macam ni, macam mana upah dia kalau 2 tingkat? Apa jadi kat 2 kat bawah tu? Jadi 2 ni. Ha. 2 ni akan naik. Cik balik ke? Naik atas. Dia akan naik atas. Jadi kenapa, macam mana kamu tahu dia naik atas? Kamu boleh picit kalkulator kamu. Untuk kes yang ni dia 1 bahagi 1 per 2 kan. Jadi kalau kamu picit 1 bahagi 1 per 2, dia akan jadi apa? 1 per 2. Mana? 1 bahagi 1 per 2 dapat apa? 1 per 2 berhubungan. 1 bahagi 1 per 2 dapat apa? 2. Ha, maknanya 2 ni duduk atas lah. Bila dia tulis 2 tu maknanya 2 tingkat atas lah. Nah, ha, jadi kalau dia 3 tingkat macam ni, maksudnya kuasa tu pecahan kan. Ha, kamu picit kalkulator pun boleh. Nah, jadi tingkat atasnya ada 1 bahagi dengan 1 per 2. Nah, jadi kamu dapat ringkaskan dia. Dia jadi 2 ke atas. Jadi dia 2 kuasa X, 2X kuasa setengah campur C kan. Jadi tukar balik set tu punya X tu jadi set lah. Nah, tak, yang ni ikut juga keadaan dia lah. Kadang-kadang dia tak tukar jadi set balik lah. Nah, cikgu rasa kalau dia kompleks dia tulis kat atas ni kompleks. Okay. Di last question tu dia bagi 2 sebutan. Jadi kalau ada 2 sebutan kita akan kamer dia satu-satu. Nah, ha, jadi kamer satu-satu.
Ni kita angkat kan x kuasa 3 tu ni atas 2x kuasa negatif 3 tolak 3x kuasa negatif 4 dx lah. Kami satu-satu tu boleh tulis gini. Tapi tak diwajibkan untuk kamu tulis gini lah. Macam ni lah maksudnya kita kami satu-satu terhadap dx. Jadi kalau kami yang ni kuasa dia tambah satu kan, jadi dia jadi apa? 2x tolak 2. Ha, okay. Per dengan? Per dengan? Kuasa letak bawah setah. Negatif 2. Oh, eh, lupa. Tak, tak, tak lekat lagi prosesnya. Bagi mamai lah. Ha, 3 mamai. Okay. X kuasa negatif 3 per negatif 3. Ingatlah ni N tambah 1 kan. N tambah 1 letak bawah lah. Ha, jangan, jangan lupa, kalau tidak tak lengkap lah. Alright, jadi yang ni kita boleh potong. Lepas tu X ni kita akan letak balik bawah. Jadi apa jawapan ni? Jadi apa ni? Yang ni jadi apa? Ha, jawab, jawab, jawab. Cikgu dah potong 2 tu, lepas tu ada negatif, lepas tu X tu kuasa negatif 2. Kamu letak semua kat tempat asal. Jadi apa jadi jawapan tu? Jadi apa tu? Negatif X kuasa negatif 2. Eh salah. Kat atas ni ada apa kalau kita letak X kuasa negatif 2 ni kat bawah? Tinggal apa? 1. Ah, jadi negatif 1 over X kuasa 2. Betul tak? Oh. Ah, yang ni tolak-tolak kan? Tolak-tolak ni akan jadi tambah lah sini. Jadi kat belakang ni jadi apa? Positif. Positif 1 tambah 1 over X kuasa 3. Tambah C. Jadi bila dah potong, kalau atas tu nombor dia dah hilang, maknanya tinggal 1 lah. Jangan pula tulis X kuasa 2 kat atas. Nah, okay, siap dah ini. Okay, teruskan. Nombor 2A tu. Cikgu, saya cikgu pun screen cikgu bubur dekat bawah. Cikgu lupa soalan. Hello? Yeah. Hello? Yeah. Dengar. Dengar. Dengar ni, dengar ni. Baik, Anik. Anik yang tak baik, Anik. Boleh. Boleh je. Kamu jumpa mana pula, Mat? Okay. Udah bisa jawab. Mana, aduh. Kamu beli ya? Mau repair. Mau repair. Okay. Pandai pula kamu mau repair. Okay. Ashta, A. 2A. Gitu. Ha, saya nak jawab tu. Kami kan setiap berikut terhadap X. Jadi kamu punya, kamu kena kami 5X kuasa 2 tolak 3X kuasa 3 per X. DX. Ha, saya nak kami dapat, macam mana kita kena buat apa dulu? Buat X yang atas je ke? Eh tak boleh, sebab atas tu dia kompleks. Kamu tengok semua lah X. Kalau semua orang ada X, apa maksudnya kamu boleh buat? Kami satu-satu je. Okay tak? Kamu kalau nak kami satu-satu, kamu kena pecahkan dulu. Kalau cik kata pecah tu maksudnya pecahan ni jadi apa? Pecahkan penyebut dia. Ha, itu dia punya tips dia. Cik, kamu kena pecahkan penyebut dia. Jadi yang ni dia ada satu benda kat bawah kan. Jadi kita boleh pecahkan penyebut dia kan. Jadi kalau kita pecah penyebut dia, dia jadi apa ni? Dia jadi dua benda. Apa dia jadi? Benda pertama apa? Benda kedua apa? Pecah ke Ashta? Jadi apa? 5x kuasa 2. Per? Per x. Ha, semua orang kita buat penyebut per x. Tolak dengan? 3x kuasa 3 per x. Ha, jadi kamu tengok elok-elok. Dia ada x kuasa 2, bawah ada x. Kita boleh simplify tak ni? Boleh simplify tak? Boleh. Boleh, maksudnya apa? Dia jadi apa? Eh, jangan jangan apa ni? Ni, boleh, kita boleh potong tak? Boleh ke? Boleh, ha. Jadi potong lah, jadi apa? 5x tolak 3x. Okey, nah. Jadi kalau sama atas bawah kita boleh potong lah. Kalau dia satu ketul macam ni. Okey, jadi kita pecahkan, lepas kita potong macam ni. Okey, sekarang kita boleh start kami. Senang je. Kami satu-satu. Jadi apa tu? 5x kuasa 2 per 2.
Lepas tu? Tolak 3x kuasa 3 per 3. Okey. Tambah? Tambah C. Okey. Rik, siapa kita boleh simplify lagi? Tengok ni. Siapa kita boleh simplify? 3 tu. Ah. 3x kuasa 3. Ah, okey. Jadi jawapan akhir ni jadi apa? 5x kuasa 2 per 2. Hmm. Tolak 1 x kuasa 3. Ha, satu pertama tu pun tak pernah ha, sebab dia tak ada tingkat bawah dah. Ha, kenapa kamu kata dia pertiga tak ada dah ada potong? Ha, siap. Negatif x kuasa 3. Okey dah betul ni jawapan dia. Okey pandai. Okey Ikram, Ikram ada mic dah. Ikram mana? Ha, rasa tak dengar suara dia dah 2 bulan lah. Ikram ada tak? Ha. Ada. Ada. Okey meh. Jadi soalan kamu rupa dia macam Ashta kan. Jadi first kita buat apa? Belah dia. Ha, kita belah dia. Kita belah dia macam kita buat kat Ashta yang soalan ni. Jadi kalau kita belah dia jadi apa tu? 6x kuasa 3 per 2x kuasa 2. Ha, tambah 2x kuasa 2 per x 2x kuasa 2. Ha, bagi semua orang penyebut yang sama. Okey, jadi kamu tengok elok-elok apa yang sama, apa yang kita boleh simplify yang boleh potong kat sini. 2x kuasa 2. Ha, 2x kuasa 2 dengan 6x kuasa 3 ni kalau kita potong-potong tinggal apa? Potong-potong eh. 6 dengan 2 boleh potong tak? 3. Ah, jadi 3. Okey, x kuasa 3 dengan x kuasa 2 ni kalau kita potong tinggal apa? X. Ah, okey. Jadi yang ni jadi 3x. Yang belakang ni potong ni dia apa? Sama tak atas bawah ni? Sama kan? Satu. Ah, okey pandai. Okey. Sekarang ni kita kamir ni. Kamir. Kita akan kamir satu-satu. Jadi dia jadi apa? Yang ni jadi apa? 3x per x. Eh salah, 3x kuasa 2. Kan? Dia ada kuasa 1 kan? Betul tak? Kalau kita tulis x maknanya dia ada kuasa 1 kan Ikram? Jadi kalau kita buat kamiran kita akan tambah 1 pada kuasa dia. Jadi dia akan jadi 3x kuasa 2 per per x kuasa 2. Kan? Per 2. Kuasa saja. Macam pembezaan kita bawa dia punya kuasa, nombor kuasa tu je darab dengan nombor depan kan. Tapi kalau kamera dia terbalik, dia jadi bahagi. Tambah satu letak bawah kuasa tu. Boleh? Ha, jadi 3x kuasa 2 per 2. X tu tak bawa sekali. Satu base, kami jadi apa? Satu pemalar kan. Jadi kalau pemalar kami jadi apa? Ha, pemalar. Tadi kita dah, ada dah kami pemalar. Kita kami satu per 2 jadi. Dia jadi apa? Ha, ni. Kita kami 1 per 2, dia jadi 1 per 2x. Jadi kalau kita kami 1, dia jadi apa? Ha? Kami 1 jadi apa? Kita tambah apa kat dia? Kosong. Tak, dia tak ada x kan sebab dia number kan. Jadi kalau dia number, kalau kita kami, kita kena tambah apa kat dia? Tambah x. Jadi dia jadi 1x. Boleh? Kalau kita kami nombor, kita tambah x pada dia. Kalau dia dah ada x, maknanya dia dah ada kuasa. Jadi kalau dia ada kuasa, kita tambah kuasa kat kuasa, tambah 1 kat kuasa dia. Yang ni dia tak ada x lagi. Jadi bila kita kami, dia jadi x lah. 1x ni kiranya. Tapi kalau 1x, kita tak payah tulis 1 dia kan. Kalau kita kami, kata kita kami 4. Dia akan jadi 4x lah. Yang ni kamu kena ingat lah. Nah, dia terbalik kepada pembezaan kan. Kalau pembezaan 4x beza jadi 4. Jadi kalau kameran 4 beza jadi 4x. Eh kami jadi 4x. Boleh nak? Dah siap dah kan ni? Kena bubuh apa kat ujung dia? 3x kuasa 2 per 2 campur x campur C. Aha, okay. Alright. Nah, selesai dah. Okay. Ha, jadi Ikram tambah latihan kamu nak. Ah Daniel. Ah mana Daniel? Ya, cik.
Okey, jadi yang ni dia ada kurungan kuasa 3. Jadi cikgu nak kamu beza pakai petu apa hari tu? Pakai apa? Tak ingat. Oh, cikgu. Nama dia tak ingat. Power tapi rule. Tapi ah, kami ingat power rule. Okey, jadi kalau kita pakai power rule, apa jadi? Okay, kita nak kami kan 5 tolak 6x kuasa 3 terhadap dx. Jadi apa tu? First kita buat apa? 3 duduk depannya. Eh dah, itu pembezaan. Dah. Okey. Kalau kameran kita buat apa dulu? Ada kamu ada salin tak? Cuba tengok balik. Ada tak? Tak cikgu ulang step dia kamu kamu kita cikgu kena tulis apa nak? Kita kena salin balik kurungan kuasa tambah 1. Kuasa tambah 1 tu kena letak bawah darab dengan pembezaan dalam kurungan. Dah dapat dah. Itu dia punya teknik dia. Dapat dah? Salin balik kurungan kuasa tambah 1. Kuasa tambah 1 tu letak bawah darab dengan pembezaan dalam kurungan. Okey, jadi first time kita tulis apa? 4 5 tolak tolak 6 6S kuasa berapa? 4 Okey, lepas tu sebab dia kami kita akan letak di bawah lah, dia jadi bahagi. Jadi yang letak bawah tu berapa? 4 Lepas tu beza dalam kurungan dapat apa ni? 6x negatif 6. Jadi negatif kat dia. Okey. Tambah C lah. Okey, yang ni kita simplify sikit. 4 darab negatif 6 dapat apa? Negatif 24. Okey, jadi negatif tu kita boleh letak atas. Jadi dia jadi 5 tolak 6x kuasa 4 per 24 tambah C. Siap dah ke belum ni? Belum. Dah. Dah siap dah. Okay. Dah siap dah. Dia tak suruh buat ganti apa-apa kan? Dah. Okay. Ingatlah Daniel jalan kerja dia. Orang lain pun. Salin balik kurungan. Kuasa tambah 1. Letak bawah N tambah 1 tu darab dengan pembezaan dalam kurungan. Jadi benda yang kamu kena ingat. Dalam dia mesti X lah. Dia tak ada kuasa lah untuk N kamera ni. Lepas tu kat depan ni dia boleh ada nombor. Kalau ada nombor, gembur je nombor tu balik. Salin balik kurungan tu dengan nombor tu. Nah, jadi dia terbalik pada pembezaan. Kalau pembezaan hari tu kuasa tu letak depan kan. Lepas tu salin balik kurungan kuasa tolak 1 kan. Jadi kamu kena boleh beza lah. Sebab kamera dan pembezaan ni dekat-dekat adik-beradik. Okay, Anik D. Okay, 1 over set kuasa 4. 5 tolak 2x. Kamu nak kena kamil. First sekali set kuasa 4 tu kita nak kena tukar dia jadi kuasa dia balik kan. Berapa kuasa tu? Kuasa dia negatif 1/4 kalau buat ni atas. Okey, pandai. Kita akan buat ni atas. Dia jadi 5 tolak 2x kuasa negatif 1/4. Okey, jadi kita nak kamil ni pakai power rule juga. Sama macam Daniel punya. Jadi dia jadi apa? 5 tolak 2x 3/4 kuasa tambah 1. Betul. Okey, betul. Kuasa tambah 1. Betul. Tulis bawah tu 3/4 juga. Darab dengan kurungan negatif 2. Okey, pandai. Darab tambah C. Okey, kita nak kena simplify sikit. 3/4 darab negatif 2 ni jadi apa? 2. Ya ke? 3/4 darab negatif 2. Negatif apa dapat tu? Negatif 1/2. Tukar jadi pecahan tak wajar. Nah ni. Okay, 5 tolak 2. Negatif 3/2. Negatif 3/2. Okey, dia 3 tingkat ni. Macam mana nak jadi dia 2 tingkat ni? Ada negatif, ha?
Satu bahagi, kamu buat satu bahagi dengan tiga per dua. Sebab kat sini sekarang ni kat depan dia ada satu kan. Ha, jadi dia jadi terbalik, betul tak? Jadi ada orang naik atas. Siapa yang naik atas? Jadi kalau kamu tahu kalau tiga tingkat ada seorang akan naik atas kan? Siapa yang akan naik atas? Dua. Ha, dua. Sebab bila kamu buat satu bahagi negatif tiga per dua, dia jadi negatif dua per tiga kan? Ha, maksudnya dua ni naik atas. Nah, okey. Jadi tingkat yang last sekali tu naik atas. Jadi dia mesti format macam ni juga kan. Jadi dia jadi apa? Dia jadi apa tu? Negatif, ha, negatif 2. 5 tolak 2x. Ha. Kuasa 3 per 4. Okey, per? Per 3 tambah C. Okey, betul. Jadi untuk yang ni kita boleh tinggal 3 per 4 lah sebab dia kompleks. Tapi tak salah pun kalau kamu tukar dia jadi set balik lah. Tapi sebab dia ada 2 kat depan ni, kita boleh biar kuasa dia tu sebagai 3 per 4. Nah, okey. Okey. Next person. Tadi dah habis dah yang tu. Aku Hafiz. Nombor 3 ni. Dah cikgu print screen kejap. Nombor 3 ni kita nak kena cari dah dia punya P kan. Betul kah? Ha, cari nilai P. Okey, sekejap. Dah ada dah benda ni kat sini. Ha, tak apa. Okey, mana Hafiz? Ya, cikgu. Baca soalan dulu. Apa yang dia bagi kamu? Diberi dy dx sama dengan 10x tambah p per x kuasa 2. Dengan keadaan p ialah pemalar. Okay. Jika dy dx sama dengan 20, 1 per 2. Dan y sama dengan 19 apabila x sama dengan 2. Cari nilai p. Seterusnya cari nilai y apabila x ialah negatif 2. Okay, jadi first kali kita kena check nilai P dulu. Jadi dia dah bagi kamu equation fungsi kecerunan ni kan, dy dx dia. Lepas tu dia dah bagi dy dx tu adalah 20 1 per 2. Kalau y dia 19 dan x dia 2. Macam mana nak guna maklumat ni dengan maklumat yang equation asal dia bagi? Ini kita nak guna. Kena buat persamaan lah. Kita akan buat persamaan dan kita buat apa dengan 21 per 2, 19 dengan 2 ni? Kita buat apa? Yang 21 per 2 tu apa, buat equation dengan 10x tambah p per x kuasa 2. Okey, betul. Kita akan gabungkan maklumat ni kan. Kita akan gantikan dy dx ni dengan 21 per 2. Tukar sat dia jadi pecahan tak wajar berapa ni? 21 per 2. Kalau tak wajar dia berapa? Berapa tu? 21 per 2 berapa? 41 per 2. Okey, jadi dia kata dy dx ni 41 per 2 apabila x ni sama dengan 2 kan. Maksudnya semua x kat sini kita boleh gantikan dengan 2. Okay, jadi kita gantilah. Jadi terus dapat nilai P, betul tak? Okay, ni kita ganti. Lena, jadi online pun tengoklah kalau dia bagi maklumat dy dx, maknanya kita boleh guna equation ni terus kita buat penggantian saja. Ni sebab kita nak cari satu huruf je, kita perlu satu equation saja. Yang ni je lah. Okay, jadi kita nak selesai cari P ni. First kita buat apa ni? Yang 10 kali dengan 2 tu kan. Pindahkan ke sebelah. Dapat berapa ke? 10, 2 dapat? 20. 20 pindah belah kiri dia jadi apa? Bahagi ya. Duk. Tolak. Sebab dia tambah kan. Tolak. Jadi dia positif lah. Jadi tolak 20. Okey, jadi P per 2. Dapat apa tu? 41 per 2 tolak 20. Dapat balik lah. Betul tadi 21 per 2. Jadi kalau kita buang 20 daripada 1 per 2 jadi apa? 1 per 2. Tinggal 1 per 2. Jadi 1 per 2 sama dengan P per 2. P sama dengan apa tu? Oh, P.
Eh, cikgu, yang itu X kuasa 2 cikgu. Oh, kira dia dapat 4. Ah, ni 4 kat bawah ni. 1 per 2 sama dengan P per 4. Okey. Jadi P sama dengan apa? P sama dengan 2. Ha, 1 per 2 darab dengan 4 kan? 4. Jadi P sama dengan 2. Okey, betul. Jadi kita dah ada P sama dengan 2, tak habis lagi. Dia kata seterusnya cari nilai Y. Jadi kalau kata dia suruh cari nilai Y, maksudnya kita kena ada apa? Kena ada. Kena... Sekarang ni nampak tak persamaan kita ada Y tak? Tak ada. Tak ada kan? Jadi macam mana kita nak dapat persamaan yang ada Y? Kita kena buat apa? Kena kamer, apa ni ya? Kameran. Ha, kita kena kamerkan siapa? Kamerkan 10X tambah 2 per apa tu? Ha, 2. Okay. Jadi kita kena kamerkan fungsi kecualian, dia akan jadi Y. Sebab kameran tu songsangan pada pembezaan kan. Jadi Y adalah sama dengan kameran dy over dx. Tak ada ds lah, kita akan dapat equation yang kepala Y. Jadi bila dia suruh cari Y, maknanya kena ada equation kepala Y. Okay, jadi kita nak kamer ni, kita kena gantikan P tu dengan 2 lah. Jadi 10x campur 2 over x kuasa 2 dx. Alright, jadi kita kamer ni dapat apa ni? Dapat 5x kuasa 2. Ha, 5x kuasa 2. Yang ni kita angkat naik, dia jadi 2x kuasa negatif 2 kan. Jadi kalau kita kamer, dia jadi apa? Tambah 2 per x. Tambah lah. Tambah 2. Kita buat dululah. Kita tambah 1. Jadi apa? 2x kuasa negatif 1 lah. Lepas tu x kuasa negatif 1 per negatif 1 kan? Kita tak ada negatif 1 bawah ni. Jadi negatif dengan positif ni jadi apa? Oh, negatif lah. Dia akan jadi negatif. Tambah. Hujung ni tambah kan? Tambah C. Okay. Jadi Y sama dengan 5X kuasa 2 tolak 2 per X tambah C. Itu yang ni nak. 2X kuasa negatif 1 per negatif 1. Betul. Okay. Jadi kita nak dapat dari kuasa Y. Tapi Y ni belum lengkap lagi sebab dia ada pemalasi ni. Jadi macam nak hilangkan malasi? Macam nak cari nilai. Bukan nak hilang kan. Cari nilai C. Masukkan apa? Masukkan apa ni? Apa? Masukkan equation Y tu. Masukkan nilai X dan nilai Y. Nampak tak? Kita ada koordinat kan? Ni koordinat ni tadi kita guna dia dalam fungsi keseluruhan kita. Maknanya dia sentuh dengan lengkung kita sebab fungsi keseluruhan tu titik tangent kita kan? Jadi ni koordinat yang kita boleh guna untuk cari C lah. Jadi kita masukkan Y tu 19, X tu 2, tinggal C saja nampak. Kita mesti ada koordinat lah baru kita dapat. Kita tak boleh guna yang negatif 2 ni sebab yang ni lagi kita nak cek Y kan. Jadi kita tak ada Y dia. Okay, jadi 5, 2 kuasa 2, tolak 2 over 2, tambah C. Kira ni dulu dapat apa ni? Yang ni dapat apa? Ini 1 kan? Jadi ini berapa? 5 darab 4. 19. 19. 5 darab 4. Betul lah. 20 tolak 1 lah. Yang ni 19. Jadi 19 sama dengan 19 campur C. Jadi C sama dengan apa tu? C sama dengan kosong. C sama dengan sifar. Alright, jadi Y adalah sama dengan semua depan ni je lah. Jadi Y sama dengan 5. Dia akan tulis balik lah equation dia. X kuasa 2 tolak 2 over X. Lepas tu dia suruh cari nilai Y bila X sama dengan? Negatif 2. Negatif 2. Jadi kita tulis macam ni. Alright, jadi kita buat penggantian. Kita akan dapat nilai Y. Jadi Y sama dengan 5 negatif 2 kuasa 2 tolak 2 over negatif 2. Berapa tu nilai Y? 21. Okay, 21. Sebab tu jadi positif kan? Betul tak tu jawapan dia? Cuba cek sekejap jawapan belakang. Betul tak? Betul. Betul tak? Kamu cek dah? Okay, 21. Okay, pandai. Bagus. Okay. Mana? Azim lah? Kan soalan kat Azim ke? Betul ya? Ya, cikgu.
Ya, okey. Yang ni lah nombor 4 ni. Tak, cikgu select sat. Mana dia? Cikgu print screen. Dia dah pijau lah. Luqman ready dah. Ha. Luqman lepas Azim tu. Tapi simple je sebab boleh tengok sama je bentuk soalan ni cikgu rasa. Okey. Okey, Azim baca soalan dia dulu. Diberi dy dx sama dengan 4x kuasa 3 tolak 15x kuasa 2 tambah 6 dan y sama dengan negatif 20 apabila x sama dengan 3, cari nilai y apabila x negatif 2. Okey, jadi kita kena buat apa tu? Sekali kamil satu-satu. Kita akan kamil. Jadi ingat lah, kalau dia kata kat sini dia bagi dy dx, lepas tu cari nilai y apabila x sama dengan negatif 2. Maknanya dia nak persamaan yang ada kepala y lah nak. Sebab kita tak ada lagi tempat nak gantikan y kan. Jadi kita akan kamilkan yang dy dx. Tulis macam mana tadi Azim? Kita tulis tadi kat atas. Y sama dengan apa? Y sama dengan kamiran. Kamiran. Dy over dx. Terhadap dx. Ha, tulis gitu. Eh, maknanya bila kita kamirkan fungsi kecerunan, dia jadi equation y. Okay, jadi kita gantikan dy dx kita ni. 4x kuasa 3 tolak 15x kuasa 2 tambah 6 dx. Okay, jadi kita kamir satu-satu. Dapat apa tu? Empat x kosong empat per empat tolak 15 x kosong tiga per tiga tambah 6 x tambah c. Nanti lupa, nanti tak, nanti lupa nak cari. Okay, kita simplify dulu. Siapa kita boleh potong? Empat empat jadi x kosong. 15 3 dia apa? 5 3. 5x kuasa 3. 5x kuasa 3. Okay, tambah 6x tambah C. Okay, macam mana cik C? Bubuh ni ganti nilai 20y. Negatif 20. Negatif 20. Dengan x dia 3. Okay. Ya. Yeah. Tolak 5 3 kuasa 3 tambah 6 3 tambah C. Okay, kira ni. Dek, Azam tulis tau kamu punya penggantian lah. Elok macam ni. Ya, kalau kamu kelih pergi cik kalkulator, cikgu boleh bagi markah. Ni apa-apa? Saya kereta terus je. Alah, picit lah. Ni kau nak tahu. Picit tak? 81 tambah 81. 135. Tolak 135 tambah 618. Okey. Ni dapat apa ni? Tiga orang ni. Sekejap je kau. Negatif 36. Okey. Okey, jadi berapa C tu? C sama dengan 16. Alright, 16. Okay, jadi kita tulis balik question dia. Y adalah sama dengan X kuasa 4 tolak 5 X kuasa 3. 3 tambah 6 X tambah 16. Okay, dia suruh cari nilai Y bila X sama dengan negatif 2. Negatif 2 lagi. Dia suka betul negatif 2. Okay, jadi kita buat penggantian. Jadi tulislah penggantian tu walaupun nampak penat. Okey. 5 negatif 2 kuasa 3 campur 6 negatif 2 campur 16. Berapa tu Y? Kejap je kau.
Dah ke? Boleh tu. 16 tambah 40. Tolak 12 tambah 16. Ha, 16 tambah 40. Tolak 12 tambah 16. Dapat apa tu? Okey, betul. 60. Okey. Bera Azim. Okey, Luqman. Ada tak Luqman? Ada. Okey. Ada soalan kamu? Cuba baca kan, Sat. Baca soalan dia. Diberi dy dx sama dengan 2x tambah 2 dan y sama dengan 2 apabila x sama dengan 2. Cari nilai-nilai x apabila y sama dengan negatif 6. Ini belakang ni dia terbalik sikit kan. Dia nak suruh cari nilai x bila y sama dengan negatif 6. Tapi sama je cara dia. Maknanya kena ada equation y juga. Ni maknanya kita kena buat apa? Kamingan. Kamingan. Jadi kita tulislah macam cikgu tulis sebelah ni. Jadi y sama dengan kamiran dy dx terhadap px. Jadi kamu punya kamiran simple saja. 2x sampai 2. Okey. Jadi cuba kamingan dapat apa tu? Kami dapat apa tu? 2x jadi bila kami jadi apa? X. Kuasa 2. Betul. Okey. 2x kuasa 2 per 2 nah jadi dia jadi x kuasa 2. 2 ni jadi apa? Tambah apa? X. Dua, ada 2 kat depan kan? 2 apa? 2x. Okey, tambah. Tambah 2x. Kan, dah ada dah tambah 2x. Tambah C. Y sama dengan X kuasa 2 campur 2X campur C. Okey, macam nak cek C ni? Masukkan nilai. Okey, jadi kita punya Y 2 apabila X 2 kan. Jadi kita buat penggantian. 2 kuasa 2 campur. Semua 2 kat soalan ni. Ni dapat apa ni? 2 kuasa 2 campur 2, 2 darab 2. Dapat apa? 8. Okey, berapa C tu? C sama dengan apa? Enam ke negatif 6? Negatif 6. Jadi tak boleh careless lah. Jadi apa equation Y dia? Cuba bagi tahu cikgu. Equation Y dia balik. Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Tulis balik equation dia yang Y tu. Cepatlah. Kita dah cari C. Sama dengan X kuasa 2. Tambah 2X. Tolak 6. Okay. Jadi dia kata cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 6. Maknanya kita kena gantikan Y ni dengan negatif 6. Lepas tu kita kena cari X. Macam nak cari X ni? Cikgu dah ganti dah Y negatif 6. Okay. Saya nak cari X tu. Kita buat apa dulu ni? Alih negatif 6 tu. Kita alih negatif 6 tu jadi dia jadi apa? Negatif 12. Dok. Negatif 6 alih dia jadi apa? Negatif alih pergi kiri dia jadi apa? Kosong. Jadi akan jadi X kuasa 2 tambah 2X sama dengan kosong. Okay, kalau kita ada equation macam ni, kita digalakkan buat pemfaktoran, kita boleh picit kalkulator kita EQN kan? Tapi kita tunjuk dia punya pemfaktoran. Jadi nampak tak yang ni? Apa yang sama antara dua orang ni? Apa yang sama? X. Jadi kita buat keluar sebiji X, tinggal apa rengkungan? Yang ni buat keluar satu X, dia tinggal apa? X kos. X. Yang belakang ni?
2. Ah, tambah 2. Okey, jadi apa jawapan ni? Kalau x dalam kurungan x campur 2 sama dengan 0, kita akan terus ambil nak x ni sama dengan apa kat luar ni? X ni apa? X ni 0. Ha, jadi satu x tu sama dengan 0. Satu lagi x sama dengan apa? Yang 2. Ha, 2. 2 ke negatif 2? Kamu selalu tinggal. Negatif 2. Jadi kalau dia kita dah buat faktoran macam ni, macam EQM kita lah nak. Jadi tiap-tiap benda kat belah kiri ni sama dengan 0. X sama 0, X campur 2 sama 0. X sama 0, X sama dengan negatif 2. Okay, habis dah yang tu. Habis dah soalan kamu kan? Okay, bagus. Jadi kita nak bagi seterusnya. Ada soalan 4, 5, 6 ni. Eh tak, nombor 5 dengan 6 cikgu bagi lagi 2 orang. Cikgu bagi kat... Saya saja sama cikgu. Ya memang cikgu nak ikut bersama dia. Jadi cikgu ikut sama. Lepas tu yang last ni cikgu bagi kat Deniman. Nah Deniman. Dia tak susah sangat, nampak je susah. Okey, jadi cikgu print screen kan sekejap. Susah. Letak dekat bawah. Susah ke? Dah baca ke belum? Yeah. Okey, copy. Tak susah lah, cikgu dah baca dah. Cikgu dah buat dengan Putri. Okey. Oh, ada lagi 2 biji. Sekejap cikgu bagi 2 orang lagi. Aziz dah kena dah. Bagi yang tak kena ni. Okey, Usama. Sabar lagi. Ada yang tak kena lagi, Mujahid tak kena lagi. Ya. Usama nombor 5, baca soalan tu. Leno tu semua. Nombor 5. Baca soalan. Sebelah menunjukkan suatu lengkung yang melalui titik A 1 negatif 1. Diberi fungsi keseluruhan bagi lengkung tersebut ialah dibagi x sama dengan 3x kosar 2 tolak 8x. Cari persamaan bagi lengkung itu. Simple je. Nampak aje susah. Sebab dia bagi gambar. Kita kena buat apa? Fungsi keseluruhan lengkung tersebut. DYDX tu kita kamerkan. Kita akan kamerkan. Jadi sama je lah. Macam soalan Azim dengan Luqman. Cuma dia bagi kamu gambar. Okay, jadi kita kamerkan Y sama dengan DY, kameran DYDX ada DS. Okay, jadi kameran 3x kuasa 2 tolak 8x dx. Kami kan dapat apa tu? Sama kami kan? Mereka dapat dapat x kuasa 2. Mana pula? 3x kuasa 2. Kami jadi apa? 2x kuasa 2 per 2. Sekejap bila? 3x kuasa 2 kami kan? 3x kosong 2. Silap tengok atas sekejap. 3x kosong 2 ha. 3x kosong 2 jadi x kosong 2 3x kosong 3 per 3. Jadi x kosong 3. Bukan x kosong 2, x kosong 3. Okay, x kosong 3. 8x kami jadi apa? Jadi negatif 4x kosong 2. Okay, tambah C. Okey, kita kena cek C. Dia bagi kita apa? Dia bagi A 1 negatif 1. Okey, jadi Y tu ganti dengan apa? Y ganti dengan negatif 1. Okey, negatif 1. S akan ganti dengan 1 lah. Jadi koordinat pada lengkung tu kita gantikan dalam equation lengkung lah. Kita akan dapat. Jadi kira ni dapat apa yang belah sini dulu? Dapat apa? Yang belah kanan ni. Itu dapat negatif 3. Negatif 3. Okey, jadi berapa C dia? C sama apa tu? C sama dengan 2. Okey, jadi kita tulis balik persamaan lengkung dia. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 tambah 2. Okey, siap dah. Alright, dia niman. Itu ya. Simple je, sampak je susah lah. Jadi kalau soalan tu panjang, baca lu lah dengan skip. Okay, nombor 6, Daniel Iman. Baca soalan. Baca soalan. Diberi kecerunan normal bagi suatu lengkung pada satu titik ialah 1/6x tolak 2. Jika lengkung itu melalui titik 2, 2, cari persamaan bagi lengkung tersebut.
Okey, jadi sekarang ni dia bagi kamu fungsi kecerunan, tapi dia bukan bagi fungsi kecerunan tangent kan? Kalau fungsi kecerunan yang DYDX ni tangent, dia bagi normal. Jadi dia bagi kamu fungsi kecerunan normal. Macam mana daripada normal ni nak jadi tangent? Fungsi kecerunan normal. Ha, apa kita perlu buat? Ha, itu kalau kita ada kecerunan normal, macam mana nak jadi tangent? Songsang negatif. Ha, songsang negatif. Jadi sama je lah. Jadi yang ni dia dalam bentuk fungsi kecerunan sebab dia ada X kan? Jadi kita kena songsangkan negatifkan. Jadi apa dia jadi dia bila kita songsangkan negatifkan tu? Negatif 6X tambah 2. Ha, negatif 6X tambah 2. Jadi ini adalah kamu punya apa? Kecerunan tangent. Ha, dy dx lah kan? Fungsi kecerunan tangent sebab dia ada dalam bentuk S kan? Jadi kita dah ada dy dx. Alright. Jadi kita akan buat apa nak jadi persamaan lengkung? Nah, kamikan. Kita kami ni. Okay, jadi kita kamikan dia terhadap dx. Dapat apa tu? Negatif 6x kuasa 2 per 2. Tambah? Tambah 2x. Tambah? Tambah C. Okey, jadi kita potong sikit. Siapa boleh potong? 2 dengan negatif 6. Dapat apa? Jadi negatif 3x kuasa 2. Okey, tambah 2x tambah C. Alright, macam nak cek C? Masukkan nilai Y. Berapa Y dia? Y sama dengan 2. Ha, 2 tu lah. 2 tu. Ha, Y 2, X pun 2. Okay. Ha, senang je. Ingat ni lah songsang negatif ni. Selalu kamu songsang tapi kamu tak negatif kan. Cikgu tengok waktu kamu exam. Okay. Jadi kira ni dapat apa ni? Negatif 12 campur 4. Campur 4. Negatif 12 campur 4. 8. 8. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8 tambah 8. C. Jadi C sama apa? C sama dengan 10. Okey. Jadi kita tulis balik equation last kali lah. Jangan lupa lah. Jadi lepas dapat C tulis balik equation lengkung. Negatif 3X kuasa 2 campur 2X campur 10. Betul tak tu jawapan? Cuba cek jawapan belakang. Betul tak? Yang ni latihan 3.2. Betul tak jawapan dia? Latihan formatif 3.2 nombor 6. Nombor 6. Nombor 6. Nombor 6. Y sama dengan 2X tolak 3X kuasa 2 tambah 10. Betul. Amin, kenapa dia kena terbalik? Betul lah. Okay. Sebab dia tak suka negatif kat depan. Okay. Betul. Eh, jari pun masuk je. Betul jari pun masuk. Okay. Nombor 7. Nombor 7 dengan 8 ni. Nombor 7 ni cikgu bagi kat Argyan. Bagi jari ke? Bagi jari. Jari tak boleh lah. Dia pun masuk je. Nombor 8 ni kita buat sama-sama cikgu ajar kamu. Okay, Ardian nombor 7. Baca soalan. Diberi fungsi kecerunan bagi suatu lengkung ialah AX tambah B. Kecerunan lengkung pada titik negatif 2, 8 ialah negatif 7. Dan kecerunan lengkung pada titik 0, 6 ialah 5. Cari nilai A dan nilai B. Seterusnya cari persamaan bagi lengkung tersebut. Okey, jadi kalau dia kata fungsi kecerunan, maksudnya dia bagi maklumat apa ni? Dy dx. Jadi kita ada equation dy dx sama dengan ax campur b. Jadi kalau kita ada A dengan B nak kena cari, maknanya kena ada dua equation kan? Jadi dia bagi kamu dua maklumat, betul tak? Jadi kita buat penggantian argan. Jadi yang first one kita akan ganti ke apa? Kecerunan lengkung. Negatif 7 dy dx. Kita akan gantikan dy dx dengan apa?
-7. Ah, negatif 7. Jadi lepas tu a a x campur b kan, kita akan gantikan x tu. X ganti dengan apa? Negatif 2. Ah, negatif 2. Jadi negatif 2 a campur b kan. Okay, kita biar dia dulu. Jadi kita ada satu lagi dia bagi kita. Titik ni senang je. Dia bagi titik tu 0, 6. Dan dia punya nilai dy dx 5. Jadi kita dapat equation apa tu? 5. Sama dengan 0 tambah b. Ah, jadi kalau 0 tambah b maknanya b dengan apa tu? 0. Eh, mana b 0? B. B dengan apa? B. B sama dengan? 5. 5. Kenapa B kosong pula? B sama dengan 5. Jadi kita dah tahu dapat B. Soalan ni dimudahkan kita. Jadi dah dapat B, kita buat apa dengan B? Ganti nilai. Ah, ganti kat equation ni balik. Ah, simple je lah. Jadi negatif 7 sama dengan negatif 2A campur 5. Alright. Sebelum selesai kan kita buat apa dulu tu? Pindah 5. Pindah 5. Dia dapat apa? Negatif 2A sama dengan apa? Negatif 12. Alright. Jadi A sama dengan apa? 6. Okey, dapat dah A dengan B. Jadi kita ada equation dy dx kita, kita tulis balik dengan nilai A dengan B dia. 6x campur 5. Betul. Okey, jadi soalan ni dia ada seterusnya, dia tak habis lagi. Ah, cari persamaan lengkung. Maksudnya kita kena buat apa? Kamir. Kita akan kamirkan dy dx ni terhadap dx. Dapat apa tu? 3x kuasa 2 tambah 5. 3x kuasa 2 campur 5 x campur c. Ha, okey. Jadi macam mana nak dapat c ni? Masuk titik. Kamu suka masuk titik yang mana? Titik 06 ke nak titik 28? 6. 06 lah. Betul. Jadi kalau kita masuk 06, y dia 6, x dia 0. 0. Jadi apa jadi kat 3x kuasa 2 campur 5 x? C sama dengan 6. Macam B tadi. Boleh? Jadi C sama dengan 6. Okey, jadi kita dapat marker 3 titik ni. Y sama dengan 3X kuasa 2 campur 5X campur 6. Selesai dah? Selesai. Dah, okey. Tahniah. Okey, habis dah. Alright, nombor 8. Cikgu go through dengan kamu sama-sama lah. Ni rajah di sebelah menunjukkan sebuah kereta yang dipandu di sebuah jalan raya yang lurus. Okay, diberi fungsi perubahan sasaran. Fungsi perubahan sasaran. Jadi kalau dia kata perubahan sasaran tu sama jugalah. Dia bezakan equation sasaran. Boleh? Dia katakan sasaran dia S sama dengan apa-apa-apa. Jadi bila beza, kita panggil dia fungsi perubahan sasaran lah. DS over DT. Kalau kita beza sasaran, kita dapat hal laju. Sama macam kita belajar dalam fizik lah. Sebab kita cari kadar perubahan sasaran kan. Jadi kadar perubahan sasaran tu adalah hal laju. Jadi yang ds over dt ni adalah persamaan untuk dapatkan hal laju dia. Nah, jadi dia kata kat sini ds dt sama dengan 10t tolak 2 dan s sama dengan 8 apabila t sama dengan 1. Cari sasaran dalam meter apabila t sama dengan 3 saat. Alright. Macam cikgu kata tadi kan. Dia yang ni dia punya fungsi kecerunan, dia punya hal laju dia. Kalau dia kata dia nak cari sasaran, maknanya macam soalan sebelum ni cari persamaan lengkung kan. Cuma sekarang ni kita nak cari equation yang kepala dia S balik. Boleh? Jadi kalau kata cikgu bagi kamu graf lah. Yang ni graf S, T kamu. Ini kecerunan dia tu kita akan dapat bila kita buat pembezaan kan. Dia sama dengan 10T tolak 2 tu. Jadi kalau kata kita nak balik equation sasaran kita, kita akan buat apa dengan DSDT ni? Kita kena buat apa? Simple kan? Kamir. Ha. Jadi kalau kita ada hal laju, kalau kita kamir, kita akan dapat balik sasaran. Ha. Jadi ni tajuk gerakan dalam garis lurus ada dalam kamu punya AdMath. Kita akan belajar, cikgu rasa, tak tahulah cikgu nak letak dia lepas kita belajar kamiran ke jauh lagi. Jadi kalau kita ada equation sasaran, kalau kita beza, kita akan dapat equation hal laju. Kalau kita beza kali kedua, kita akan dapat equation pecutan. Kalau kita ada equation pecutan, kita akan kamir dia. Kita akan dapat balik hal laju. Kita akan kamir dia sekali lagi, dia akan jadi sasaran. Boleh no? Ha. Jadi yang ni next level fizik. Sebab kamu belajar garis lurus sekarang, garis lurus itu melibatkan garis lurus kan. Tapi kalau dia lengkung, memang kita akan kamir dan kita akan beza. Jadi kita akan kamir dia ni. Okay, jadi kamiran DSTT akan jadi S lah. Nah, ha. Terhadap DT.
Sebab apa? Sebab bawah dia T, maksudnya equation tu dalam sebutan T. T, 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 T kan? 10 T tolak 2. Jadi kita kamir ni, kamir run 10 T tolak 2 DT. Dia jadi apa tu? 10 T kamir dia apa? 10 T kamir dia apa? Dalam sebutan T. 5 T kuasa 2. 5 T kuasa 2 tolak 2T kan? Tambah C. Sama juga dia akan ada C kat ujung tu. Jadi C tu kita kena cari. C tu kita boleh cari sebab dia bagi kat kamu maklumat ni. S sama dengan 8 apabila T sama dengan 1 kan. Jadi kita ada S8. Tak boleh tulis sana lah. S8 waktu T1 ganti lah. Jadi tak kisah ha? Dia pakai pemboleh ubah huruf apa sama saja jalan kerja dia. Okay, jadi dapat apa ni? 5 5, 1, kuasa 2, tolak 2, 1. Dia dapat apa? Tiga. Tiga. 5, tolak 2 kan? Jadi C sama dengan 8, tolak 3. Dapat apa? 5. 5. Okey, jadi kita tulis balik equation dia. S sama dengan 5, T kuasa 2, tolak 2, T tambah 5. Dia ada suruh cek apa-apa tak lepas tu? Cari sasaran dalam meter. Apabila T sama dengan 3. Okay, last sekali kita nak cari apakah sasaran kereta tu pada ketika pada saat ketiga. Boleh? Ha, saat ketiga dia kat mana? Jadi kita gantikan 3 ni dalam equation ni. Tolak 2, 3 tambah 5. Picit saat ke kereta dapat apa ni? Berapa sasaran dia? S sama dengan 6 darat 5, 30. 30 tolak 6. Dapat apa? Tambah 5. Dapat apa tu? 30 tolak. Ah? 30 ya. Bukan. 6 darat 5. 3. 5. 3 kuasa dah 9. 9 darat 5. Oh, 9. Okey. Sorry, sorry. 45. Okey, 45 tolak 6 campur 5. Dapat apa? 4. 44 lah. Ni satu kan. Nak kita satu. Okey, jawapan dia 44 meter. Faham lah? Faham lah. Okey. Tonok lah tajuk gerakan dalam kais luar ni. Nanti kamu akan sampai. Dia soalan pilihan sebenarnya. Tapi sonok boleh dapat 10 markah senang-senang sahaja. Okey, habis dah. Habis kan? Habis dah. Kita dah buat semua latihan ni. Jadi kelas kita akan buat kelas tambahan kedua setengah ni Tina. Kedua setengah tu kita akan sambung, kita akan belajar pasal kamera. Kedua apa ya? Dua setengah. Dua setengah. Hari ni lah. Yang ni kelas ganti untuk minggu ni je macam tu. Jadi kita akan sambung belajar yang kamera tentu ni. Okay? Okay kan? Tina. Okay. Jadi kalau tak ada problem.